Halo teman-teman. Nih, bukan cabe ini, bajing kok. Lah, satu kita. Halo teman-teman. Ini saya sedang melakukan penjepitan pertama pada perawatan tahap pertama perawatan timun. Nah, ini bagaimana caranya? Caranya lihat. Misal cari dari bawah me yang paling bawah. Ini dahulunya sebelum ini ditali di tengah, ini pohonnya terlebih dahulu di petik minyak 5 tingkatan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dari nomor 6 sampai 7 ini nanti yang jadi me utama, me anaknya dari ini, anaknya dari batang utama, namanya Eda. Nah, ini dari bawah hitung 1, 2, kalau tidak sampai pacinko dikasih tanda biar nanti seumpama tumbuh nanti bisa di pacinko di sininya, di talinya di sini. Ini namanya stakarani hong. Nah, nanti ada juga kalau sudah tumbuh, ini yang kecil-kecil ini, misal semua sudah tumbuh, nanti dari atas diambil sekitar 3 batang, 1, 2, 3, nanti dipacinko ke Uekara sambung di sebelah sini, sebelah timur. Kalau ini sebelah barat, Nihong. Nihong 2, sebelah sambung 3. Gitu. Nah, ini caranya seperti ini. Cek 1 paling bawah, pacinko. Misal sampai sini ya, sampai sini. Kalau nggak sampai, terpaksa di sini. Dan terkadang satu pohon itu panjang tidak sama, ada yang sampai, ada yang tidak, ada yang sampai 3 tingkat, ada yang 2, ada yang sampai 2, dan juga ada yang sampai. Nah, misal ini kan, ini agak rimbun ya, ini cara mengakalinya, agak diangkat talinya biar nanti sewaktu sudah motong timunnya biar kelihatan miori ini. Halo guys, sekarang kita lagi kerja ini nyangkol-nyangkolin me ya. Me ini 2 batang, pacinko. Ini yang merah ini pacinko ya. Nih, bukan cabe ini pacinko. Bukan cabe ini pacinko. Bukan cabe ini pacinko. Sudah berapa tahun Mas di Jepang? Sudah, alhamdulillah sudah 2 tahun 1 bulan. Insyaallah bulan 11 pulang. Waduh, cepat sekali. Iya dong. Nah, kawan-kawan, kita sekarang lagi mengerjakan pacinko. Ini namanya pacinko sekitaran Nihong. Kenapa? Ini namanya sekitaran Nihong karena ini kita ngambilnya dari bawah. Dari paling bawah nomor 1 dan nomor 2.
kita ambil nomor satu dulu biar urutan. Ambil kalau bisa di nomor dua, kita nomor dua. Tapi kalau nggak bisa ya di sini nggak apa-apa. Dan ini nomor satu udah, terusnya diambil yang nomor dua. Kita cari yang nomor dua. Nah ini. Kenapa? Karena ini pacingko pertama. Ini kita pacingkonya dari atas. Ntar kalau udah yang kedua dari bawah. Kita ambil lagi. Seperti yang tadi. Kita ambil paring bawah. Karena ini nggak nyampe di sini, nggak jangan dipaksa. Ntar kalau dipaksa bisa coklek, patah. Dan kalau patah, bapakmu ini melung-melung. Oke. Tunggu gitu nih, tunggu. Ya. Ini satu. Ambil dua. Dan sini. Satu. Pelan-pelan, karena ini kalau busuk-busuk-busuk timunnya ntar tinggi. Dan jangan lupa kita ini talinya ditarik. Tarik. Hai. Nah itulah saco, saco kita. Jadi dipotong lah. Thank you.